Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabdarallahu mera'an saminga minna hadithan fahafidhuhu hatta yubalighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mempelajarinya, lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, lalu mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis sahih Bukhari, yaitu hadis nomor 321 yang berbunyi, Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah qala haddatsatni Mu'adah anna imra'atan qalat li Aisyah atajzi ihdana salataha idza tahurat faqalat ahharuriyatun anti kunna nahidu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bih aw qalat fala naf'aluh. Artinya, hadis nomor 321, Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, ia berkata kepada Hammam, meriwayatkan kepada kami, ia berkata Qatadah, meriwayatkan kepada kami, ia berkata Mu'adzah, meriwayatkan kepadaku bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Aisyah, apakah jika salah seorang dari kami sudah suci, ia harus mengqadha sholatnya? Aisyah berkata, apakah kamu seorang haruriyah? Haruriyah itu maksudnya wanita khawarij. Kami dahulu juga mengalami haid pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak pernah memerintahkan kami agar mengqadha sholat, atau ia berkata kami tidak pernah melakukannya. Jadi hadisnya ini jelas ya. Ada seorang wanita datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bertanya, apakah ketika kami sudah haid boleh mengqadha sholat kami? Nah, Siti Aisyah balik bertanya kepada wanita ini, apa kamu wanita haruriyah? Itu kan? Maksudnya apa kamu seorang wanita khawarij? Bukan. Nanti pada syarah Ibn Hajar bahwa wanita yang bertanya kepada Siti Aisyah ini bukan wanita khawarij. Dia bertanya hanya ingin tahu saja, kira-kira begitu. Bukan bertanya dalam rangka membantah atau lain-lainnya protes, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga di sini seperti yang sering dikatakan oleh Gus Baha, salah satu ciri khas kelompok khawarij itu soleh-solehnya orang, beliau bilang itu. Saking solehnya sehingga mereka itu mudah mewajibkan barang yang tidak wajib. Misalnya barang yang sunat dia wajibkan, karena apa? Saking semuanya ibadah. Sehingga dalam contoh hadis ini, asalnya itu kan seorang wanita yang haid tidak wajib atau tidak mengqadha sholat. Nah, ini wanita ini bertanya, apa kalau wanita sudah haid boleh mengqadha sholat enggak? Kira-kira begitu. Aisyah balik bertanya, apa kamu seorang wanita khawarij? Nah, bukan, dia itu bukan wanita khawarij. Artinya begini, orang-orang khawarij karena saking solehnya, saking semangatnya sholat, saking semangatnya ibadah, mereka pernah mewajibkan kaum perempuannya mengqadha sholat ketika haid. Jadi kalau haid 7 hari, ya nanti setelah gak haid harus diqadha 7 hari. Itu salah satu madhab khawarij istilahnya. Ya, kemudian kalau menurut Ibnu Hajar, salah satu ciri khas orang-orang khawarij ini menerima Al-Quran tapi tidak menerima penjelasan dari hadis. Pokoknya Qurannya begini, ya sudah masalah hadis nggak urusan. Nah, itu istilahnya kalau orang-orang khawarij itu mengkampanyekan
kembali kepada Al-Quran, menerima Al-Quran tetapi tidak menerima hadis. Kemudian ada kelompok yang mengatakan menerima Al-Quran, menerima hadis tapi tidak menerima kaulul ulama. Ada, jadi kakak adik kira-kira begitu. Nah, semuanya kurang baik, kurang baik. Yang baik adalah terima Al-Quran, terima hadis, terima ijma'ul ulama, gitu kan. Daya jelas ya. Jadi menurut secara isi hadis ini menegaskan bahwa perempuan yang sedang haid tidak wajib mengqadha salatnya. Kemudian kaitannya dengan orang khawarij, yaitu salah satu mazhab kelompok khawarij itu mewajibkan orang-orang yang haid supaya mengqadha salatnya. Gitu. Makanya ketika ada seorang perempuan yang bertanya kepada Aisyah, kemudian istrinya ditanya balik, apa kamu haruriyah? Karena hanya orang-orang khawarij yang kemudian mewajibkan mengqadha salat ketika haid. Sudah jelas ya. Itulah, inilah salah satu bukti kebodohan orang-orang khawarij. Kesolehan yang menimbulkan bencana, kata Gus Bahar gitu ya, begitu. Ya, gak usah panjang lebar, nanti malahan kabur. Jadi kita ulangi lagi hadisnya. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah qala haddatsatni Mu'adzah anna imra'atan qala telinga Aisyah atajzi ihdana salataha idza dhuhrat faqalat ahruriyatun anti kunna nahidu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fala ya'mur nabihi aw qalat fala naf'alhu. Artinya hadis nomor 321. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, ia berkata. Hamam meriwayatkan kepada kami, ia berkata. Qatadah meriwayatkan kepada kami, ia berkata. Mu'adzah meriwayatkan kepada kami bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Aisyah, apakah jika salah seorang dari kami sudah suci, ia harus mengqadha sholatnya? Aisyah berkata, apakah kamu seorang haruriyah, yaitu wanita khawarij? Kami dahulu juga mengalami haid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak pernah memerintahkan kami agar mengqadha salat, atau ia berkata kami tidak pernah melakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita berdoa kembali, mudah-mudahan dengan menonton video ini kita digolongkan menjadi orang-orang yang ahli hadis, orang-orang yang mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.